Kita bisa lihat. Ya, bisa lihat. Oke, dan ini sebelahnya kita tanam. Ya baik, selamat siang, selamat pagi menjelang siang, sahabat tani, sahabat Babin Sandeso, ketemu lagi dengan saya di sini. Di sini kita sedang melaksanakan tajuk atau tunggal untuk pemupukan. Nah, kali ini kita aplikasi pemupukan dengan menggunakan tajuk di usia 7 hari. Nah, ini usia 7 hari. Pada hari ini kita akan melaksanakan pemupukan dengan ini jarak tanam. Kemarin waktu tanam tidak sempat kita buatkan video. Ini jarak tanam di belakang kita ini 140. 140 nah ini. Ini 140 nih. 140 jarak tanamnya. Dan untuk kedepannya ini 80. Ready stock pupuk NPK singkong. Kita rekomendasi untuk NPK singkong dan kita rekomendasi untuk mix dengan kohe kambing murni yang udah dipermentasi. Dan ini ada produk Sinar Bio. Sinar Bio itu dekomposer untuk mengaktifkan mikroba-mikroba yang ada. Nah, baik sahabat tani, untuk kali ini kita menggunakan pupuk yang akan kita aplikasikan, yaitu NPK singkong atau dari Pusri ini. Nah, ini NPK singkong. Ini kita dalam 1 hektar kita menggunakan 3 kintal atau 6 sak. Nah, kita akan aplikasi dengan Sinar Bio. Sinar Bio ini dengan tujuan kita menggunakan Sinar Bio untuk mengaktifkan. Coba dibuka dulu mas. Ini Sinar Bio-nya di itunya biar kelihatan. Nah, itu Sinar Bio. Bentuknya seperti ini. Ini adalah apa ya? Apa namanya mas? Mikroba. Mikroba. Nah, ini langsung kita dengan Mas Win. Mas Win ini, nah, tempat tulisan Sinar Bio-nya biar kelihatan tadi. Nah, ini dia. Ini yang kita gunakan. Jadi, ini mungkin Mas Win bisa diterangkan ini Sinar Bio ini untuk apa nih? Sinar Bio adalah pupuk hayati yang isinya mikroba yang selama ini sebenarnya mikroba di tanah kita udah mulai kritis atau berkurang. Makanya perlu kita tambahkan mikroba yang ada di Sinar Bio, diantaranya kandungan-kandungannya ini mikroba pelarut fosfat, pengikat nitrogen dan P
dekomposer bahan kimia. Oke, jadi untuk mengaktifkan kembali pupuk-pupuk yang ada tersisa yang tidak terurai, Mas ya? Ya betul, banyak sekali residu-residu pupuk kimia yang mungkin selama ini jadi tabungan kita. Okay. Dengan Sinar Bio kita istilahnya membongkar tabungan pupuk kita. Amin. Mudah-mudahan hasilnya maksimal, Mas. Kita akan demlot. Sekali demlot ini ada dua ini. Jadi pertama dari NPK Pusri yang selama ini kita aplikasikan, biar tahu semua masyarakat bahwasanya tidak perlu khawatir pupuk apa yang tepat dengan kandungannya. Di sini sudah jelas. Di sini ada NPK dan N-nya di sini adalah 17%, P-nya 6% dan K-nya itu 25%. Sekali aplikasi kita menggunakan NPK Pusri khusus singkong dan juga Sinar Bio ini tujuannya untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang selama ini atau pupuk-pupuk yang terikat oleh residu biar larut dan maksimal untuk dikonsumsi oleh singkong. Oke, mantap Mas ya. Mantap. Selamat mencoba. Baik, sedangkan untuk penajukan sendiri jarak dari batang singkong atau batang ubi sampai ke pupuk yang akan kita siapkan kurang lebih 25 cm atau 1 jengkal ya. Karena ini pupuk kimia dan ini tanaman ini masih 7 hari. Kemarin kita sebelumnya kita menggunakan perangsang akar dan ini hari ke-7, hari ini sudah kelihatan daunnya. Biasanya ini di hari ke-15 baru seperti ini, tapi ini hari ke-7 sudah kelihatan daunnya. Kita jarak pemupukan kita menggunakan jarak 25 cm atau 1 jengkal karena pengakarannya masih belum sempurna. Jadi pupuk kimia ini kita berikan sedikit jauh. Ketika nanti kimia ini sudah larut, maka akar ini tidak akan terganggu. Jadi 5 hari yang akan datang atau 1 minggu yang akan datang, akar yang ada dalam ubi ini nanti akan menjalar dan akan ketemu di lubang untuk pemupukan yang akan kita berikan. Untuk jenis NPK singkong seperti ini, granul dan warnanya hitam agak abu-abuan. Nah ini Sinar Bionya langsung kita mix dengan NPK singkongnya. Separuh dulu mungkin Mas. Nah. Oke. Ini kita per 2 sak kita akan aplikasikan. Ini totalnya menggunakan 3 kintal atau 6 sak. Nah ini Sinar Bionya. Sekali lagi Sinar Bio ini untuk memicu mikroba-mikroba, mengaktifkan kembali mikroba-mikroba yang selama ini mungkin sudah tidak aktif. Ini langsung kita datangkan dari Mas Win. Dari mana Mas Win? Petrokimia Kayaku. Nah dari Petrokimia Kayaku. Kita langsung datangkan petani. Apa motonya? Memuliakan petani Indonesia. Memuliakan petani Indonesia. Terus ikutin channel YouTube Babisan Desa. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kita aduk sampai merata. Dan ini saat pengaplikasian, kita per 2 sak dengan 1 sak. Dengan tujuannya agar mikroba itu tidak terlalu lama bercampur dengan kimia. Jadi kita harus langsung aplikasikan ke tanah atau ke tanaman kita. Tujuannya agar mikrobanya tidak mudah mati nanti terkena kimia. Sahabat tani, hari ini kita pemupukan ya, pemupukan tetapi yang kita pupuk ini adalah tanaman khusus kita mau eksperimen jarak tanam 140 kali
80. Nah, ini jarak tanamnya. Nah, sedangkan batang singkong atau batang ubi yang akan kita tanam, kemarin sebelumnya kita menggunakan perangsang akar, yaitu dari atau aktivator, yaitu dengan merek dagang nih, Bukojin. Nah, ini adalah merek dagang yang kita pakai kemarin ketika kita aplikasi pemotongan batang singkong. Ini kita bisa lihat bersama, ketika usia 6 hari ini yang menggunakan perangsang akar, ini kondisinya seperti ini. Kita bisa lihat. Ya, bisa lihat. Oke, dan ini sebelahnya kita tanam yang tidak menggunakan perangsang akar. Jadi akarnya 6 hari baru mulai kelihatan tumbuh, tunas-tunasnya juga baru kelihatan tumbuh. Sedangkan yang kita menggunakan perangsang akar, tunasnya sudah ada keluar daun dan akarnya sudah kurang lebih 10 cm. Jadi itu perbedaannya ketika kita menanam singkong dengan menggunakan perangsang akar atau tidak. Tetapi ini semua pilihan, monggo mana yang terbaik silahkan kita mencoba, tetapi kita akan selalu mencoba dan mencoba untuk yang terbaik. Ya baik sahabat tani, ini adalah aplikasi pupuk, tadi sudah kita tajuk, sekarang ini pemberian pupuknya. Nah, ini kita mix dengan sinar bio, tujuannya untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah yang mungkin sudah banyak yang punah, dan juga mengikat nitrogen. Jadi unsur nitrogen yang ada dalam kandungan pupuk nanti tidak akan kemana-mana, dia akan terikat sehingga akan memaksimalkan dari penggunaan pupuk itu sendiri. Yang kita pupuk sekarang ini kondisi jarak tanam 140 lagi kali 80, ini di usia 1 minggu, 6 hari ke 7 hari ini sudah seperti ini. Sebelumnya kemarin kita gunakan aktivator perangsang akar dari merek dagang yaitu Bukojin dari itu kayak ini. Untuk warnanya berwarna hitam keabu-abuan. Untuk bentuk ini bulat-bulat kecil atau granul orang bilang. Ini adalah aplikasi, yaitu lagi NPK Pusri khusus singkong. Di sini saya tidak menggunakan urea atau fosfat atau yang lain, khusus NPK ini karena di sini sudah ada kandungan yang lengkap. Itu N-nya 17, P-nya 6% dan K-nya 25%. Dan kita mix dengan sinar bio. Kenapa saya menggunakan sinar bio? Karena sinar bio ini dapat mengikat nitrogen dan mengaktifkan fosfat-fosfat yang sudah terresidu oleh tanah karena mikroba yang mungkin sudah habis di lahan kita, agar lebih maksimal lagi. Tujuannya sinar bio ini adalah bukan pupuk yang sifatnya seperti NPK, tetapi ini mengaktifkan. Fungsi dari sinar bio itu mengaktifkan dan mengikat, artinya tidak akan mudah tersebar atau loss orang bilang, atau kehilangan nitrogen. Jadi mengikat nitrogen dan mengaktifkan fosfat yang mungkin selama ini kurang terurai. Tadi kita sudah ulas semua tentang penggunaan aplikasi pupuk NPK singkong, dan ini masukkan pasukan di belakang. Dik, aman. Mantap, aman. Mantap. Ini aplikasinya, ini jarak tanam 140 kali 80. Kita jarak tanam ekstrim. Ya baik sahabat tani, itu tadi kita sudah ulas penggunaan aplikasi pupuknya.
mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi para petani semuanya. Tapi sekali lagi ini adalah pengalaman saya bagi sahabat tani yang mungkin aplikasi bisa lebih baik, lebih bagus. Mari kita berbagi untuk kebaikan petani. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman dan saya ingin berbagi mungkin ini yang baik, yang lebih baik dan kita pengen berbuat baik untuk petani. Tapi sekali lagi untuk sahabat tani yang punya pengalaman yang lebih baik bisa target di angka 70 ton, saya akan tetap belajar dan belajar. Salam hormat dari Babinsan Deso, jangan lupa like, subscribe dan komennya. Nah, kita selesai pupuk, kita akan uruk atau kita timbun pupuk yang ada biar tidak menguap. Ini kita demplot untuk NPK singkongnya, kita untuk pemupukan pertama habis pupuk ditajuk, pemupukan dengan cara ditajuk habis itu diuruk.